Balik meneng itu masalah nafsu. Motorvlog kali ini mau ke Pasar Walikukun. Saat ini saya berada di Jalan Solo Ngawi, terlebih tepatnya di lampu merah Gedungan. Nanti di lampu merah Gedungan itu arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan. Dan Gedungan ini ke kanan. Ya, ini mau arah ke Pasar Walikukun. Bagi Anda yang sedang sakit, semoga disembuhkan dan dilancarkan rezekinya. Bagi Anda yang jualan atau usaha, motorvlog kali ini sekitar jam 3 lebih 10 menit pas sore-sore, mau lihat ke Pasar Walikukun itu seperti apa suasana Pasar Walikukun waktu sore-sore. Ini segini untuk pemandangnya seperti ini, pinggir jalannya. Ini panjang jalannya. Ini sepanjang jalan mau arah ke Pasar Walikukun. Pasar Walikukun. Nah, suasana sorenya sangat asri dan terlihat di Gunung Lawu di depan. Ini Gunung Lawunya. Oh ya, bagi Anda bahwa yang kalau jalanan di atas itu jalan tol Solo Surabaya, kan lebih tepatnya atau Trans Surabaya. Nih, jadi kita akan lewatin terowongan jalan tol. Kiri dan kanannya seperti ini di jalan mau arah ke Pasar Walikukun. Ya, depan tikungan tajam. Di sini sepertinya sering terjadi kecelakaan. Tikungannya tajam banget. Saya bersama partner saya, Malas Channel. Dia juga konten kreator untuk motovlog. Kita mau ke arah mana, bos? Kita mau ke mana? Dia gadungan. Kita mau ke Alas Srigati yang berada di Kendal. Tapi ini lewatnya lewat jalur dalam, jadi tidak lewat jalan raya. Ya, inilah Pasar Walikukunnya seperti ini kalau sore. Ini masih ramai banget yang berjualan. Ini sepertinya Pasar Walikukunnya. Ini Pasar Walikukun. Nih, saya lihatkan Pasar Walikukunnya. Oke, terima kasih sudah melihat vlog saya jalan-jalan ke Pasar Walikukun. Jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe channel Mysterono. Saya ucapkan terima kasih.